Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik populer SMK Negeri 8 Surakarta dalam pelajaran keyboard. Yang kali ini akan membahas akor-akor 7 atau 7 chords. Pengertian akor 7 atau 7 chord, kalau dalam bahasa Inggris itu 7 chord, atau bisa ditulis juga 7th chord ya, 7th chord. 7th chord adalah akor 4 nada yang terdiri dari akor triad. Triad kemarin sudah pernah ya. Bisa mayor, minor, diminis atau augmented ya. Jadi akor 4 nada yang terdiri dari akor triad ditambah dengan nada interval ke-7 dari root akor tersebut. Jadi ke-7 itu ngitungnya ya interval ke-7 maksudnya ya. Ya, dari C misalnya C D E F G A B. Nah. Ya. Do mi sol kemudian tambah si. Nah, ini akor C mayor 7. Ya. Interval ke-7 ini bisa interval mayor 7 atau mayor 7 atau minor 7. Ya. Itu pengenalannya begitu. Oke, kita lanjut. Rumusnya sekarang. Rumus akor-akor 7. Jadi akor 7 itu ada banyak macamnya. Yang sering kita pakai itu ada 4. Ya. Rumus 7 chords yang sering dipakai itu mayor 7 atau mayor 7. Rumusnya adalah do mi sol si. Dalam tangan nada C. Berarti do mi sol si. Ya. Ini adalah akor C mayor 7. Ya. Simbolnya adalah M 7 besar itu, M besar 7. Kemudian ada lagi yang menuliskan maj 7, ada juga yang menuliskan segitiga. Ya. Kemudian berikutnya dominan 7 atau dominan 7. Dominan 7 ini rumusnya do mi sol, si-nya turunkan setengah. Ya. Simbolnya 7 gitu aja. Ya, jadi kalau aja ada akor simbolnya C7 itu C dominan 7. Ya, jangan keliru dengan mayor 7. Kalau mayor 7 itu M besar 7. Ya. Atau maj 7 atau segitiga. Tapi kalau dominan 7 ini ya. Kemudian selain itu ada minor 7. Minor 7 rumusnya do mi-nya tadi turun setengah, ini mi-nya ini turun setengah ya. Sol ya, sama seperti akor minor biasa. Tambahi interval 7 yang diturunkan atau interval minor 7 ya. Ya, ini. Ini ya. Jadi do mi turun setengah, sol si turun setengah atau sa. Ya. Nah. Simbolnya adalah M kecil 7 atau minus 7 atau mi 7. Ya. Itu. Terus ada lagi akor minor 7 mi 5 atau half diminis. Orang biasa menyebut half diminis, half dim. Ya. Ini rumusnya hampir sama dengan minor 7, tapi solnya diturunkan setengah. Jadi do mi turun setengah, sol turun setengah, si turun setengah, jadi sa. Ya. Ini minor 7 mi 5. Ini yang sering kita pakai. Ya, akor-akor 7 chord yang sering kita pakai. Kemudian ya, simbolnya ya, simbolnya itu M kecil 7 min 5 atau M 7 dalam kurung mol 5 atau lingkaran dicoret ya. Kalau lingkaran kecil ya, lingkaran kecil itu kan diminis. Kalau lingkaran kecil dicoret itu half dim.
atau minor 7 mi 5 atau ya minor 7 mol 5 ya. Oke, selain yang sering dipakai, ada juga yang jarang dipakai. Seven chords yang jarang dipakai itu misalnya diminis 7. Rumusnya seperti minor 7 mi 5, do, mi turun setengah, sol turun setengah, si-nya turun setengah dua kali. Si ini turun setengah satu kali kan di sini, dua kali berarti di sini, ya. Ini menyebutnya nada basses. Sekalipun ini A, ya, tapi ini disebut basses kalau dalam konteks akor diminis 7. Simbolnya dim 7. Ya. Ini sebenarnya intervalnya adalah diminis semua. Minor semua ya, minor 3 semua. Ya. Ya. Ini jarang dipakai. Kemudian ada lagi augmented 7. Rumusnya seperti akor augmented, do, mi, sol naik setengah, si turun setengah. Ya. Simbolnya plus 7 atau aug 7. Nah, dalam pelajaran ini saya akan memberi contoh-contoh yang sering dipakai saja. Jadi yang jarang dipakai itu agak susah cari contoh lagunya. Sekarang akor mayor 7 kita bahas satu persatu, ya. Rumusnya tadi do mi sol si. Dalam C itu berarti C E G B. Ya. Anda bisa lihat itu nadanya C E G B. Tapi untuk voicing-nya, ya, voicing di keyboard itu bisa juga nada C-nya, root-nya tidak usah dimainkan dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Nah, ini kan lebih enak ya. Ya. Contoh lagunya tadi All I Am. Ya, ini akor C mayor 7 ini. Nah, ini sudah bukan ya, ini minor 7. E minor 7 ya. Ini C mayor 7. Ya. Kemudian contoh yang lain lagu biru. Ya. Si do re si sol si la si do la 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 sa. Ya. Nah, ini sudah akor beda lagi. Belum dibahas, ya. Oke, kemudian akor dominan 7. Dominan 7 atau dominan 7. Rumusnya do mi sol si turun setengah atau sa. Ya. Kalau dari C itu berarti C E G bass. Ya. Contoh lagunya ini lagu-lagu blues banyak yang memakai seperti ini. Tapi sebenarnya akord ini, akord dominan 7 ini sering kita pakai juga sebenarnya. Ya. Akor dominan 7 kenapa disebut dominan 7? Karena dia adalah akor dominan atau akor kelima. Ya, dia dianggap sebagai akor kelima. Kalau C sebagai akor kelima C7, maka akor satunya adalah F ya. Itu nanti kita akan bahas dalam tingkatan akord ya. Ini belum sampai ke situ. Tapi kita ketahui sajalah ini akor C7, C dominan 7. Ya. Seperti ini. Nah, lagu-lagu yang banyak memakai akor dominan 7 adalah blues. Tadi progresi akord blues itu 7 semua. Ya, C7, F7, ya, C7. Terus F7, F7, C7. Ya, terus kemudian G7, F7, C7. Ya,
akor dominan 7 semua. Contoh lagunya ya Bento misalnya. Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, papan kelas atas, atas skalanya asik. Ya itu, ya itu contoh lagunya Bento tadi. Kemudian berikutnya akor minor 7 atau minor 7. Rumusnya do ma turun, mi turun setengah, atau saya menyebutnya ma gitu aja, sol, kemudian si turun setengah atau sa, ya, ini, ya sebenarnya ini akor minor tapi tambahkan interval minor 7 di sebagai pelengkapnya, ya. Contoh lagunya banyak sih sebenarnya. Semua lagu jazz yang minor memakai ini. Ya, misalnya Fly Me to the Moon misalnya. Ya. Akor pertamanya minor 7 ya. Ini minor 7. Ini juga minor 7, F minor 7. Nah, ini dominan 7. Ini S minor 7. Ya. Ini As minor 7. Ini minor 7 mi 5. G 7. C minor 7. Ya. Misalnya itu. Jadi akord pertamanya tadi Fly Me to the Moon C minor 7. Ya. Oke. Kemudian minor 7 minus 5. Rumusnya do mi turun setengah ya. Do mi turun setengah, sol turun setengah, si turun setengah. Ya. Kalau tadi contohnya itu adalah arti kehidupan Mus Mujiono. Akord pertama dari arti kehidupan adalah akor C minor 7 mi 5 ya. Nadanya C S G S bass. Nah, kalau akor augmented 7 ya. Dari C itu ya rumusnya kan do mi sol naik setengah terus sa ya. Si turun setengah. Ya, seperti ini. Kemudian contoh lagunya saya tidak tahu. Akor diminis 7. Do, mi turun setengah, sol turun setengah, si turun setengah dua kali. Jadi kalau nadanya dari B ke B ses. Ya. Itu. Tapi ini jarang digunakan. Sekarang kita lanjut ke cara menyusun akor 7 ya. Misalnya soalnya gini, susunlah nada pada akor F mayor 7 ya. Ya terapkan saja do mi sol si pada tangga nada F mayor. Tangga nada F mayor kan ini. Ya. Nah, kita terapkan do mi sol si pada tangga nada F mayor, F A C E, ya kan? Nah, untuk akor F mayor 7 tidak ada nada yang perlu diubah. Ya udah gini aja. Ya. Kemudian misalnya dari F mayor 7. Nah, ini ada susunlah nada pada akor F 7, F dominan 7. Terapkan saja do mi sol si turun setengah pada tangga nada F mayor ya, berarti jadinya itu do nya itu N F kemudian mi nya A
solnya C, si turun setengah, si ini ya E turun setengah jadi S. Jadi yang berubah pada akor F7 itu kalau dari mayor 7 ya, E menjadi S. Nah, seperti ini. Kemudian susunlah nada pada akor F minor 7. F minor ya. Kalau kita perhatikan do mi sol, do mi turun setengah sol ini kan rumus dari F minor ya, rumus dari akor minor. Rumus dari akor minor. Kemudian kita tambahkan si turun setengah, gitu aja. Ya, do mi turun setengah sol si turun setengah. Ya. Jadi yang berubah adalah nada A turun menjadi A dan E turun menjadi S. Ya. Mi-nya itu kan A ya. Mi-nya A turun setengah menjadi A. Si-nya E turun setengah menjadi S. Ya. Ini. Kemudian F minor 7 mi 5 misalnya. Ya terapkan do mi turun setengah, mi-nya itu A jadi mi-nya A jadi as ya. Kemudian C-nya turun setengah jadi ces. Nah, ini jangan salah menyebut ini B, ini ces karena berasal dari C turun setengah. Meskipun ya ini nadanya B juga ya. Tapi tetap harus disebut sebagai ces. Ya, kemudian S. Ya, E-nya turun setengah jadi S. Kalau diperhatikan minor 7 mi 5 itu sebenarnya dari akor minor 7 ya. Tapi solnya diturunkan setengah kan? Solnya itu C turunkan setengah jadi ces. Ya. Makanya namanya akor minor 7 mi 5. Ya. Jadi untuk akor minor F minor 7 mi 5 yang berubah adalah A menjadi as, C menjadi ces dan E menjadi S. Nah, seperti ini. Oke, kita ke nada yang lain. Misalnya akor yang lain G mayor 7. Terapkan saja tangga nada do mi sol rumus do mi sol si pada tangga nada, oh itu bukan F mayor ya, tapi G mayor. Ini salah ini. Slide-nya salah, masih belum saya edit. Terapkan saja do mi sol si pada tangga nada G mayor maksudnya. G B Davis. Ya. Untuk akor G mayor 7 tidak ada nada yang perlu diubah. Kemudian G7. Kalau G7 ya berarti do mi sol si turun setengah. Ya. Tadinya Fis jadi F. Jadi untuk akor G7 yang berubah adalah Fis menjadi F. Ya. Kemudian akor G minor 7. G minor 7 tadi si yang diturunkan sudah, berarti tinggal B menjadi bass ya. Mi-nya kan turun setengah. Do mi turun setengah, mi-nya B jadi bass. Kemudian sol tetap D. Kemudian si-nya turun setengah, si-nya ini jadi F. Ya, G bass D F. Kemudian G minor 7 mi 5. G minor 7 mi 5 berarti ya rumusnya do mi turun setengah, sol turun setengah ya. Do-nya G, mi-nya B turun setengah menjadi bass. Kemudian sol-nya D turun setengah menjadi des. Si-nya Fis turun setengah menjadi F. Ya. Ini G minor 7 mi 5. G bass dash F. Ya. Oke, kita coba yang lain ini. Sekarang akor B mayor 7. Tangan ada B. Ya. B cis dis E fis gis ais B. Diterapkan do mi sol si pada tangan ada B. Do-nya B, mi-nya dis,
Sol-nya fish, si-nya ice. Nah, ini ya, B dis fish ice. Kemudian susunan nada pada akor B7 misalnya. Terapkan do, mi, sol, si turun setengah. Ya. Si-nya tadi kan ice, turunkan setengah menjadi A. Ya. Ice turunkan setengah menjadi A, bukan ice turunkan setengah menjadi as, bukan ya. Ini kan ice ini. Ya. Ini kalau ditinjau dari B itu bass ya. Kalau ditinjau dari A kan ice ya. Ice turunkan setengah jadi A. Ya. B dis fis A. Kemudian susunlah nada pada akor B minor 7. Do, mi turun setengah. Do-nya tadi B, mi turun setengah. Dari dis menjadi D. Ya. Kemudian sol-nya fis. Kemudian si-nya itu dari ice menjadi A. Ya, B di fis A. Jadi untuk akor B minor 7 yang berubah adalah dis menjadi D dan ice menjadi A. B di fis A. Oke. Okay. Kemudian berikutnya nada pada akor B minor 7 mi 5 ya, tinggal B minor 7 tadi sebenarnya kalau sudah ketemu ya. Do B ya, mi turun setengah, mi-nya itu dis turun setengah menjadi D. Nah, sol-nya itu fis turun setengah menjadi F. Kemudian si-nya ice turun setengah menjadi A. B D F A. Ternyata B minor 7 mi 5 sederhana sekali seperti ini. Ya. Itu yang saya mainkan pada awal pelajaran ya, sebagai contoh. Ya. Ini. Akor pertamanya itu B minor 7 mi 5. Oke, itu cara menyusun akor. Sekarang mengidentifikasi akor 7. Mengidentifikasi akor 7, anggap nada terbawah sebagai do. Misalnya ada akor gini nih. Ya. Anggap nada terbawah itu sebagai do, atau saya cari contoh yang gampang lah. Ini misalnya. Ya. Nada terbawah ini sebagai do. Ya. Kemudian susunlah akor mayor 7 dengan nada terbawah sama dengan do. Kalau nada terbawah ini, susunlah akor mayor 7 do. Mi-nya itu berarti kan ini fis. Sol-nya A, si-nya cis. Nah, ini ketemu ini D mayor 7 ya. Kemudian cocokkan susunan nada-nada akor pada soal dengan menggunakan susunan nada-nada akor mayor 7. Dan perhatikan ada nada yang mengalami perubahan. Kalau tidak ada yang perubahan, berarti itu akor mayor 7. Kemudian cocokkan dengan rumus akor 7. Akor pada soal termasuk rumus akor yang mana? Nah, itu. Misalnya ini. Ini ya. E gis B D. Ini apa ini? Ini dianggap sebagai do misalnya, ya. Kalau ini do, do sama dengan E berarti mi-nya gis ya. Sol-nya B. Si-nya apa? Dis. Nah, ini E mayor 7-nya ini. Tapi pada soal ini, oh berarti ini si turun setengah. Ya, do mi sol si turun setengah adalah E 7. Nah. Ini urut-urutannya seperti ini ya. Kita menemukan dulu akor mayor 7-nya, kemudian kalau ada yang berubah itu berarti bukan mayor 7, tapi kita cocokkan dengan rumusnya. Dis menjadi D, si turun setengah menjadi sa, kan itu. Ya.
Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sebutkan simbol akor di bawah ini. Yang kiri, yang sebelah kiri, S, G, bass, D. Nah, ya. S itu kita anggap sebagai do. Kalau ini do berarti do, re, mi. Mi-nya ini sol, sol mi-nya G ya. Kemudian mi fa sol ya. Sol-nya itu bass. Terus sol la si. Si-nya adalah D. Berarti ini do mi sol si kan. Nah, udah ketemu ini S mayor 7. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini A, C, E, G. Ini akor apa? Ya, A, do sama dengan A misalnya. Berarti mi-nya C, sol-nya E, si-nya G ya. Nah ini kan. Tapi ternyata di situ G. Oh berarti ini do, mi, sol, si turun setengah. Do, mi, sol, si turun setengah adalah rumus akor dominan 7. Berarti ini adalah A 7. Nah ini ada lagi. Yang paling kiri ini birama pertama. Ya. Kalau do sama dengan cis, ya, mi-nya kan harusnya apa? Cis, dis, eis, ya. Ternyata ini e. Nah ini berarti do, mi sudah turun setengah nih, ya. Kemudian do, re, mi, fa, sol. Ya, solnya itu kan harusnya gis, tapi ini ternyata g. Nah ini do, mi turun setengah, sol turun setengah. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si-nya harusnya bis, turun setengah menjadi b ini. Do, mi turun setengah, sol turun setengah, kemudian si turun setengah. Ya, ini cis minor 7, mi 5. Ya. Kemudian yang sebelahnya ini S, G, bass, des. Nah, tadi kan kita sudah ketemu ya ini ya. S mayor 7 kan. Nah, ini si-nya turun setengah berarti ini. Jadi des. Berarti S7 ya. Oke, sebelah kanannya lagi itu birama ketiga. As, C, S, G. Nah, kalau sebenarnya dari bunyinya ini sudah jelas ini mayor 7 ya. Tapi kita urutin aja. Do-nya as, mi-nya C, sol-nya S, C-nya G kan. Ya, ini A mayor 7. Kemudian yang birama keempat, Fis, A, C, E. Ya. Kalau Fis itu mi-nya atau apa? Ais ya. Fis itu mi-nya ais. Ternyata ini A, berarti ini sudah turun setengah. Kemudian solnya apa ini? Cis ya. Cis ternyata ini di soal sudah turun setengah. Ya. Do, mi turun setengah, sol turun setengah. Ini naga-naganya udah ini paling ya. Ini si-nya juga turun setengah karena si-nya itu harusnya kan eis. Ya, turun setengah menjadi e. Ya, fis a c e adalah fis diminis fis minor 7 mi 5. Sorry. Ya. Kemudian sebelahnya lagi itu yang terakhir. Nah, ini do, mi, sol, si dari E adalah dis kan. Ya, nadanya E, gis, B, dis. Do-nya E, mi-nya ya, do-nya E, mi-nya gis, sol-nya B, si-nya dis. Do, mi, sol, si. Nah, ini sudah E mayor 7 ya. Sudah cukup jelas itu. Oke, demikian materi akor 7 atau 7 chord. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.